Hai teman-teman semuanya, kita lagi ada di Time Zone. Taram. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cari mainan yang seru untuk dimainkan. Oke, permainan pertama kita akan bermain ini. Taram. Ini antara Lora dan Papa. Langsung Papa langsung menang. Wah. Wah, Papa menang lagi ternyata. Wah. Ini permainan seru banget, jadi bisa untuk family fun sekalian. Asik banget untuk melatih ketangkasan. Wah, motoriknya anak-anak ya. Ternyata Elora akan kalah. Papa juga kalah. Ternyata Lora menyuruh Papa kalah. Papa mengalah deh. Oke. Papa, Elora kalah. Papa jangan Elora saja. Gimana ini? Oke, permainan kedua yang akan kita mainkan adalah Tarum. Ini kayak Mario Bros gitu kayaknya ya. Jadi kita harus loncat-loncat gitu sampai menghindari dari pipa-pipa gitu. Oke, sekarang kita langsung main aja. Jadi ini untuk sekali mainnya 8.400. Oke, sekarang kita main langsung. Ayo, let's go. Aduh, jatuh, kaget. Ya, game over. Cuma dapat 8 tiket. Tadi tulisannya 8 tiket, tapi di sininya cuma 6, 7. Cuma 7 malahan tuh. Depannya kok cuma 7 ya, padahal tulisannya tadi 8 tiket. Oke, teman-teman, sekarang kita cobain yang Monster Drop. Ini sekali mainnya 5.900. Itu, wah. Bonusnya, bonus dong. Cuma dapat 5 ternyata, teman-teman. Ya, cuma dapat 5 tiket, tapi keluarnya kenapa 4 ya? Tuh, tadi juga dapatnya tuh, dapatnya 4 padahal ini harusnya keluarnya nih 5 nih, cuma dapat 4. Wah, korupsi nih. Tadi juga harusnya dapat 8, malah keluarnya 7 doang. Sekarang kita balik lagi ini ke flying. Flying bird. Papa mau cobain. Penasaran dia. Coba kita lihat apakah dia berhasil apa enggak. Cie, Papa hebat juga ya. Wow, ayo semangat, semangat. Kumpulkan tiket yang banyak. Tadi cuma dapat 8 tiket. Wow, hebat sekali. Wow. Ternyata. Wow, panjang sekali tiketnya. Oke, permainan selanjutnya ini adalah Sarap. Ini sih mainnya gampang katanya ya. Jadi kita tinggal pencet aja, terus dia bolanya tuh otomatis kayak apa muter gitu. Nah, untuk permainan ini sekali main itu 9.900. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal pencet start. Kemudian kita lihat bolanya. Ini dia. Tuh, bolanya. Oh, dapat 6 tiket. Ya, berarti harusnya kita tuh cek dulu ya. Dia tuh bakal masuk kemana kira-kira. Itu ada 20 tiket, 40 tiket, 45, ada 4, ada 8. Tapi dia bisa juga dapat ke bonusnya, ini ada bitwinnya. Ah, sayang banget ya. Nah, sekarang main Let's Bounce katanya. Ini kayaknya kayak pingpong tadi, tapi bolanya kayaknya beda deh. Terus ini permainannya berapa ya? Oh, lebih mahal ternyata, 12.000 per sekali main. Oke, sekarang kita cobain. Karena bolanya, bolanya ternyata pingpong juga. Ya habis.
Ya habis. Oh, udah keluar tiketnya ternyata. Wow, banyak juga tiketnya. Wah, jadi dari permainan tadi tiketnya banyak banget. Wah, lumayan nih. Yuk, kita lanjut ke permainan trik berikutnya. Nah, permainan selanjutnya ini adalah ring bottle. Gak ada yang dapet ternyata. Ada beberapa yang masuk, tapi nggak tahu dapat berapa tiketnya. Ini nggak ada tiket yang keluar sama sekali. Berapa tiket yang keluar? Wow! Oh, ternyata sedikit sekali. Hai guys, ini kita lagi mau cobain masukin tiketnya. Katanya kan ini udah bisa jadi koin ya. Wah, enak banget ya, jadi nggak usah pegang karcis. Pegang karcis lagi, pegang tiket. Terus tinggal dimasukin. Wow, udah punya 43 tiket jadinya. Wow, keren. Rusak ya tuh ya. Oh, tuh masuk. Kaget ya. Kaget ya. Masuk ya, deh. Ini adalah tiket tambahan yang tadi habis dimainin. Nah, totalnya itu 82. Terus dimasukin jadinya totalnya punya kita 131 tiket. Wow, banyak juga. Ini adalah counter penukaran tiketnya. Apa? Hello Panda. Oh, mau tukar Hello Panda? Sini ada mainan banyak banget yang bisa ditukar. Ada yang 1.500, 700, boneka kecil-kecil 700. Wah, punya kita cuma 131. Jadi kayaknya kita ngumpulin dulu deh.